Pluk pluk. Ikan imut. Ini. Dan ini di sini. Pluk pluk pluk. Ikan imut. Assalamualaikum teman-teman, masih bersama saya Azan Yudianto di Ruang Siar Channel Ikan Imut. Kali ini saya mau sharingkan kepada Anda tentang membuat top filter dari barang bekas. Nah, barang bekas yang saya pakai ini adalah box dari tempat penampungan air, dari tahu nggak ini dari benda apa nih? Ini dari tempat air kulkas, tahu kulkas ya, refrigerator. Nah, itu kulkas itu mau saya gunakan sebagai top filter untuk akuarium saya. Nah, kita ini mau belajar DIY, do it yourself. Nah, dengan bahan-bahan yang sederhana yang ada di rumah, pokoknya semuanya serba bekas gitu ya, mau kita pakai untuk membuat. Nah, nanti yang akan saya buat itu, ini kan bentuknya kayak gini ya, dilihat ya. Ini bentuknya kayak gini, bagian belakang agak melengkung ya. Nah, ini saya tembel pakai lakban itu karena ini pecah, ini agak retak itu, dan ini saya nggak mau memotongnya karena biar bentuknya kayak gini apa adanya. Nah, di sisi kanan ini ada tempat kosong ya, dan kiri ini juga ada tempat kosong. Terus bagian tengah ini ada tempat kosong juga, agak melengkung. Pada bagian ini ada pembatas yang mana posisinya ini lebih rendah daripada bagian ini. Begitu juga dengan pada bagian ini, sebelah kiri ini ada pembatas yang itu lebih rendah daripada yang ini. Nah, alur air yang akan saya pakai itu, pertama air masuk dari sini. Air masuk dari sini. Kemudian dari bawah itu akan mengalir. Ini ya jari saya, ini saya lubangi. Ini Anda bisa lubangi pakai alat yang lebih bagus ya, ini saya seadanya, orang nggak pinter buat-buat kayak gini. Ini saya lubangi pakai baut gitu, saya panasi terus saya lubangi di sini. Ini mengalir ke bawah sini, terus ke atas. Nah, di sini juga ada tempat saringan nanti. Kemudian air akan turun ke sini. Ya, di atas akan turun ke sini. Kemudian di sini situ juga akan disaring, kemudian keluar airnya dari sini. Ya, juga sudah saya lubangi ya di sini. Nah, bahan-bahan saringan yang saya pakai itu ini. Ini saringan dari Biobol. Ini bekas juga, barang bekas. Biobol juga, busa Biobol gitu. Terus ini saringan ya biasa gitu, saringan akuarium gitu ya, saringan akuarium. Ini saringannya sudah saya rebus semuanya bekas. Terus yang ini adalah ini keranjang buah, ini buah buah apa, keranjang bawang putih. Nah, kalau Anda mau nyari kayak gini itu di pasar ada, insya Allah ada yang jual. Bilang aja kalau ibu-ibu yang jual itu ada ini enggak, keranjang buah buah itu, buah bawang putih. Sekarang posisi yang akan saya buat ya, ini air mengalir ke sini, ini saya kasih saringan ya, ini di sini. Nah, dan ini saya ya, saya cepet pakai ini oke. Kemudian pada bagian ini saya taruh posisinya oke ya, gini po ya. Dan juga ini ya,
Ini begini. Ini dan ini di sini. Ikan imut.